di Gedung Skoper Cinta. Dan kali ini kita akan menyaksikan penutupan pelatihan vocational apa, Bu Kabir? Beach. Yang diikuti oleh berapa peserta? 15 orang peserta. Iya, mari kita lihat ke atas. Kita jumpai semua peserta vocational dan nanti kita akan tanya ya, apa kesan pesan semuanya pada saat sudah mengikuti pelatihan. Dan di sini sudah ada Anugelis Sekdis dan ada Ibu Kasubag Tata Usaha, Ibu Elin yang sangat cikini dan gundangi. Selamat sore, siang. Ya, nama saya Lee Juyong, sebagai project manager dari tim Duran Duran dan Boke. Yang Ibu Kadis, sama Ade, sama Ibu Ari, dan trainer semuanya, Pak Yogi, dan teman-teman asisten. Pokoknya setelah ikut pelatihan e-commerce ini terus tetap jualan, Jadi Ibu sudah punya komunitas namanya Skoper Cinta. Udah punya mitra namanya Peka dan Warung Cetas. Nah, jadi mikirnya jangan lagi sendiri. Ya, hai, vokasional Skoper Cinta kelas e-commerce B3 yang juga merupakan gelombang terakhir dengan ini kami nyatakan ditutup dengan atas ini. Targetkan untuk menjalani latihan vokasional bersama Duran-Duran dan Miguel. Mudah-mudahan bahagia, sehat-sehat semuanya. Oke, pokoknya setelah ini mudah-mudahan seluruh perempuan yang dilatihkan vokasional akan menjadi bertransformasi menjadi perempuan-perempuan wirausaha yang akan nanti pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan para perempuan dan juga menaikkan IPG dan IDG. Ya, Skoper Cinta. Skoper Cinta, berdaya, bahagia, juara. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Pokoknya senang banget. Ya nggak nyangka juga jadi peserta terbaik ya. Padahal mah ya, alhamdulillah. Pokoknya sesuatu. Thank you. Pokoknya DPT yang 3 akan diadakan lagi nggak? Ya pokoknya sih mau, tapi yang lebih apa ya? Lebih biar kita bikin semangat lagi. Bahagia banget bisa ikut di pelatihan kali ini, pelatihan e-commerce. Kayak pertama kali ikut pelatihan ini dan ketemu orang-orang baru kan, ketemu ibu-ibu baru, dapat banyak banget pelajaran dari pelatihan e-commerce ini. Harapannya ke depan gimana? Harapan ke depannya gimana? Harapan ke depannya aku ingin punya usaha sendiri dari pelatihan e-commerce kali ini. Terima kasih ya.